Alright, hello ningano minasan, welcome back to Nobriansa Wardo aka Nobriansa Seika YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas sedikit untuk banner baru yang kita dapatkan ya dari Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yes. Jadi kita dapat banner baru atau box baru. Sini kita masuk ke dunianya. Enggak usah sih, kita enggak usah ngecek dunia, tapi kita langsung aja cek bannernya. Karena ini video untuk banner. Ya, kita cek spesial something new kah? Kita dapat yang kemarin ya. Ini selection box kemarin karena ya mechanic ya. Dan juga para Korewa. Ini adalah deck Monarch. Ya. Yang Monarch sendiri untuk kartu-kartunya saya enggak tahu sih. Ini World Legacy ya, dan Monarch dan Mechanic ya. Oke. Tapi untuk deck kita dapat main box yaitu Deep Emotion. Deck masih sama ya. Untuk spesial yang lain apakah ada bundle? Kita cek. Bundle di sini kita dapat baru ya. Ini adalah Kilakil Deep Emotion. Oke, dan card sleeve juga. Kilakil Evil Twin. Kikil dan Lila. Interesting ya. Dan kita juga dapat Ghost Girl untuk karakter baru di world-nya Rain di sini. Ghost Togaru. Kiranya ketika video ini diupload ya di hari yang sama saya akan main game ini ya. Yes. Iya, yeah. Dan ini juga selebrasi untuk 100 karakter rilis di Yu-Gi-Oh! Duel Links ya. Silahkan diselesaikan dan bisa unlock karakter ini di mana ini? Oh ini sebenarnya sudah kalian bisa unlock ya, karena ini udah hari keberapa gitu. Bentar, saya mau cek dulu di eventnya ya. Cinti. Ini dia ya. Ini dia. Episode 3. Ghost Togaru Kawaii. Ada di karakter ya, gambarnya keren. Emma-san. Oke, kita akan cek untuk bannernya yang tadi kita akan bahas. Emotion. Di sini ada kartu yang saya tunggu-tunggu yaitu adalah efek Veiler ya. Interesting ya. Tapi efek Veiler ini juga mengcounter deck saya yang satunya yaitu adalah deck Dragonity. Pusing lawan ginian. Tapi untuk deck Leopard sangat-sangat penting efek Veiler ya. Karena bisa menghentikan combo. Dan saya akan coba gacha. Kalau saya dapat efek Veiler kita reset. Karena yang penting minimal saya punya double efek Veiler, it's good. Dan di sini selain itu kita dapat Paleozoic Dinosaurus Dinosmiscus ya. Ini kartu bagus sih. Plus main kayak Karma Card tapi better. Itu ya. Karma Card tapi better karena Karma Card tuh monster ya. Di sini ada Magic World, Deck Magic, Main Control ya, Limit 3. Life Twin Lila. Ini deck juga meta ya, Left Twin, Evil Twin juga. Ini kartu VTuber ya, F-Triver ya. Ada Alter Gaze, decknya Ghost Togaru, deck yang bikin emosi juga, back row banyak sekali. Di meta dueling sendiri, back row cuma 3 ya maksimal. Itu sedikit menguranginya, mengurangi kekuatan deck ini. Juga untuk Alter Gaze di sini, Prima Prime Bensi ya, saya nggak tahu efeknya ya. No Reading Reading Club, dan satunya adalah Blue Eyes Abyss Dragon ya. Kartu ini efeknya apa sih, saya nggak tahu ya. Jika kartu ini di special summon, kamu bisa ambil ritual spell atau polymer session dari deck ke tangan ya. Saat end phase kamu bisa ambil level 8 dragon monster. Oh, ini kartu bisa kalian pakai untuk ritual summon Chaos, Blue Eyes Chaos Max ya.
Smart kuat banget loh. Katanya mau rilis juga, ada isu untuk rilis di game ini ya. Dan itu bakal GG ya. Damn, kartu ini bagus juga ternyata. Itu Abyss Dragon, Evil Twin juga di sini, ada Nightmare Cerberus yang akhirnya masuk ke box ya. Sebelumnya eksklusif. Neos Kluger di sini, interesting. Neos dan Yubel ya, interesting. Karena kartu ini juga dapat hype dari OCG Jepang, kartu Jepang ya, yang mana baru rilis deck baru untuk support Yubel. Yes, interesting. Cyber Clock Dragon, Cyber Clock Dragon juga masuk. Ini Radian Kaiju, very good. Kiranya bagus ya, very good. Ada Paleozoic juga, Exit Monster. Ya, Paleozoic deck bikin emosi juga sama buat Legacy. S-Force dapat support. Cybernet Confusion, Queen, Lock Lizard, dan kartu-kartu lain di sini, Magic Key. Ini Black Sea, wow. Entrap ya, Flying Sea. Ketika musuhmu special summon monster, musuh tidak bisa exit summon ya. Ini bagus. Tapi sekarang ini kartu nggak guna karena metanya Link. Kartu ini bisa dipakai untuk Link summon ya. Sedangkan untuk saya ini Black Sea, Sea itu cockroach ya. Di giliran siapapun, ketika satu synchro monster di special summon, kamu bisa banish kartu ini, hancurkan synchro monster tersebut. Very good, very good, not bad. Untuk counter synchro ya, banyak sekali kartu-kartu Levin dan beberapa kartu yang comeback di sini, Paleozoic dan lain sebagainya. Kita akan coba gacha di sini, apakah worth it bagi kalian yang budak meta. Sekiranya worth it ya, karena Evil Twin itu strong ya, dan umurnya juga panjang ya. Evil Twin saya nggak suka sih, pusing ya. Deck-deck yang baru-baru itu saya nggak kenal ya. Paleozoic, deck-deck yang suka back row ya. Untuk kalian seperti pemain-pemain lawas ya, kalian main deck yang kalian pakai aja, seperti Blue Ice ini mungkin worth it ya. Dan kartu Blue Ice nya cuma satu doang yang berguna di deck ini. Jadi kalian yang ngejar Blue Ice mungkin ya selamat berjuang. Oke, kita akan gacha di sini. Saya rasa jika kalian mau gacha ini, lebih baik kalian gacha di bundle terlebih dahulu, karena worth it sekali. Karena kalian dapat 17 pack dari Deep Emotion dengan harga seperti ini plus satu ultra rare card. Damn, that's amazing bro. Ya, di sini ada limited Deep Emotion juga ya, very good juga. Ini dapat 15, yang mana kalian kalau beli 10 itu harganya berapa sih? Dan 10 pack itu berapa? 500 ya, 10 pack 500. Tapi ini 15 pak, jadi plus spend ya berapa ya, 500, berarti plus spend ya worth it ya. Worth it nggak sih, 500 10 itu 500 500, jadi kalau 15 ya 750, sama sih harganya, sama. Tapi ada bonus chip ya, ada bonus chip. Gunaan bonus chip itu apa sih? Ini untuk trader dari card exchange. Kamu bisa trade box chip 100 dengan kartu terserah. Oh, this is good. Kalian bisa nabung. Oke. Okay. Kalian dapat 100 kartu. 100 koin dengan kartu terserah kalian yang kalian inginkan. Damn, kita beli dong. Beli dong, dan ini kalian bisa pakai free to play gem untuk membelinya ya. Wow, ini jangan lupa. Oke, kita langsung dapat bagus karena Elemental Hero Neos Kluger, very good. Oke, kita terima kalau kita dapat
kartu yang saya inginkan. Efek to fail. Nandes toh. Let's go, Blue Eyes habis dragon, kita bisa showcase itu. Hai. Hai. Oh ya, beberapa saya lupa untuk showcase yang apa ya? Untuk showcase karakter ya. Saya lupa, mohon maaf. Build Queen. Kita cek lagi di sini. Kita dapat kartu itu ya, kita bisa showcase. Walaupun deck untuk Blue Eyes saya jelek ya. Oh ini something ini. Ah ini trap card, ini bawa-bawanya Paleozoic Kiss ya. Dimiskus. Let's go, Dinomiskus kita bisa showcase juga. Oke, okay, nice. Dan kita dapat koin di sini. Jadi kita dapat ya worth it sih ya, kita dapat ultra rare double. This is worth it, Minasan. Jangan lupa dibeli ya. Dan juga di sini juga ada bundle-bundle yang lain jika kalian ingin butuh ya. Ingin dan butuh ya di sini, monggo. Berapa seperti ini Allure of Darkness and everything. Jika kalian butuh terraforming. Sebenarnya bagus-bagus sih. Saya pun mau, Pak. Visual Dragon of the Ice Barrier ada. Ini super polymerization. Ada beberapa yang belum saya beli ya. Itu. Oke. Okay. Kita balik ke atas. Daripada kalian gacha di main book gak dapat apa-apa ya, Pak. Kita gacha juga di sini. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pack-nya ya, tidak akan berkurang ya. Kaiju, that nice. Kaiju double. Oke. Okay. Oke, okay, kita cek. Kita dapat double kaiju, literally very very good ya. Apalagi kalian sendiri yang lawan deck-deck yang menyebalkan itu perlu kaiju untuk menghentikan combo atau build musuh yang menjijikkan. Mana ini kita cuma dapat kaiju doang. Kita ada ultra rare effect pilot. Lalu kita di sini mengejar effect to fail. Oh ini. Ini Evil Twin ya. Saya tidak akan habisin gem saya pastinya. Walaupun dapat efek feather paling satu doang, oke lah ya. Normal monster. The last. No, kita nggak dapat efek Tovela. Dapat SR ini agak ya. Dapat saja kita kurang GG. Dan kita bisa cek di box di sini. Deep Emotion. Oh ternyata tetap diambil ya. Ara tetap diambil ternyata paknya ya. Paknya berkurang ternyata. Saya kira terpisah. Tapi itu seperti ini. Kita kaca lagi. Andai kan tadi dapat efek feller kita reset, Pak. Kita kaca sedikit lah ya. Ini mungkin terakhir ya sebelum kita akhir. Walaupun saya emang tujuannya ngejar efek feller. Saya butuh efek Tovela. Karena bagus banget untuk deck saya. Bahkan hingga sekarang itu berguna efek feller. Gitu sekiranya. Dan saya akan live stream untuk unlock si Gustogaru. Ara kita dapat satu lagi ya. Worth it atau tidak kembali ke masing-masing ya. Kiranya skip dulu. Jadi jika kalian ingin mengejar untuk deck 2S ya. Oke, okay. Failure. Lah malah Alter Gaze melusik tuh. Betul. Bisa itu untuk showcase. Bisa. Oke, okay, lanjut. Kita dapat ultra rare-nya yang kita tidak butuhkan, anjir. Oh ya, btw kita langsung dapat banlist baru ya. Untuk beberapa kartu yang kita dapatkan. Satu lagi ya. Kita tertarik oleh nafsu gacha ya. Walaupun ini garanti pasti dapat, tapi kan kalau
sampai habis kalian nggak dapet kan ya juga rugi sebenarnya. Tergantung untung-untungan ya. Paleozoic. Oke. Okay. Wah ini sepi pak. 10 gacha nggak dapet apa-apa anjir. Oh my god. Oh my god. Seperti biasa ini jangan-jangan ya. Sedang wajar sesuatu tidak bisa dapet ya. Ya. Yeah. Korea Jin series. Inilah kehidupan. Jadi itu dulu untuk video kali ini ya. Masih mengejar efek failure. Minimal satu harus punya. Walaupun nggak dapet ya kita bisa dapet dari tiket. Walaupun nunggu lama ya. Itu aja sekiranya. Thank you for watching Minasan. Bagi kalian yang menunggu atau mencoba untuk gacha ya monggo, kalau skip ya boleh juga. Ada gem gak sih? Ada sedikit pak, 500 10 kali gacha. Yoi. Jadi itu aja. Thank you for watching Minasan. See you to the next one. Mata nek.